itu atas nama Rizky Nazar. Ya, Rizky Nazar, usia 25 tahun, Islam, artis, ya. Polres Metro Jakarta Selatan. Siang hari ini saya bersama Pak Kapolres akan menyampaikan terkait dengan penangkapan oleh seorang artis, ya, yang kemarin mungkin teman-teman bertanya, ya, siapa namanya, ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang ditangkap kemarin itu atas nama Rizky Nazar, ya. Rizky Nazar, usia 25 tahun, Islam, artis, ya. Kemudian ditangkap TKP-nya itu di Jalan Munggang, Kelurahan Balai Kambang, Kramajati, ya, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Yang bersangkutan pada saat ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis ganja, ya. Kemudian barang bukti yang diamankan itu ganja dengan berat kurang lebih 1 gram, ya. Kemudian saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, ya. Belum bisa dihadirkan dulu, ya, karena masih dalam pemeriksaan terkait dengan dari mana yang bersangkutan mendapatkannya, ya. Nah, karena masih diburu oleh penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Demikian, ya. Jadi untuk hal ini sementara itu dulu yang saya sampaikan, ya. Nah, jadi adapun kalau teman-teman bertanya kaitannya dengan dua public figure yang lain, ini tidak ada kaitannya, ya. Jadi, dan mereka juga akan menggunakan narkoba jenisnya yang berbeda, ya. Demikian, ya, terima kasih, ya. Kronologinya, Pak. Pak, kronologinya, kronologi penangkapannya, Pak. Sedikit, Pak, penangkapannya, kronologinya. Oke. Besok, ya. Yang nangkep siapa, Pak? Yang nangkep Polres Jaksel atau siapa? Polres Jaksel. Ditangkap jam berapa? Di jam berapa? Malam, 20.30. Bersama siapa, Pak, kalau boleh tahu? Sendiri apa gimana? Di rumah. Sendiri atau bersama teman-teman, Pak? Oh, dia sendiri.